Kikil teriyaki. Kalau biasanya ayam yang diteriyaki, kali ini kita coba kikil yuk. Sudah saya siapin nih 500 gram kikil yang udah direbus. Rebusnya gak usah terlalu lama banget ya, yang penting agak empuk gitu. Lalu kita tiriskan dari airnya. Panaskan sedikit minyak, tumis bawang bombay, bawang putih yang udah dicincang halus. Tumis sampai harum, baru campurkan kikil yang tadi udah direbus. Tambahkan kecap manis. Tambahkan juga saus teriyaki. Aduk-aduk. Selanjutnya boleh ditambahkan garam atau penyedap. Di sini saya pakai kaldu bubuk dan lada bubuk. Aduk rata lagi ya. Boleh tambahkan sedikit air. Lalu di sini sudah saya siapkan tahu telur atau tofu yang udah digoreng sebelumnya. Tinggal diaduk rata. Nah, yang terakhir nih, taburi dengan daun bawang. Gak usah lama-lama, langsung aja dimatikan kompornya. Aduk rata, siap disajikan. Wow, ternyata bikin kikil teriyaki mudah banget ya. Ini enak banget loh, kalian wajib coba. Berhubung aku udah lapar banget nih, langsung aja kita santap. Markicop, mari kita coba. Ini dia. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Kikilnya tetap kenyal, tapi empuk. Ini sih dijamin anak-anak pasti suka banget. Aku mau ngelanjutin makan dulu ya. Kalian mau coba di rumah. Selamat mencoba.